Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau buat Today in My Life di Minecraft. Sebelum lanjut ke videonya, kalian subscribe, like, comment, and share ya ke teman-teman kalian. Oh iya, bantu follow juga akun TikTok aku yang ini ya. Oke. Nih pasti anak belum bangun nih. Duh, ini udah siang banget. Kesiangan nanti. Kamu jangan males-malesan, cepetan mandi, pergi ke sekolah, jangan main game terus. Iya, Kak. Iya, cepetan, Kakak mau ke pasar dulu. Aku ikut. Kamu kan harus sekolah. Aku ikut, gak apa-apa bolos. Gak boleh gitu, lagian sekolah kamu juga deket. Gak boleh males-malesan. Aku ikut. Lagian ini masih subuh. Gak boleh, pokoknya kamu mandi dulu. Karena kan kalau kamu gak mandi nanti bau lagi. Tuh. Oh, ini ada makanan nih. Kakak mau beli gorengan dulu, kamu mau? Mau. Aku ikut. Iya, udah, ayo ayo. Oh iya guys, ini tuh rumah buatan aku. Jadi menurut kalian ini tuh nilainya berapa ya? Nilai dari 1 sampai 10 ya. Kalau menurut aku itu nilainya 6. Kalau menurut kalian berapa? Komen ya. Ayo, ayo, ayo. Aduh, rumah Pak RW nih biasanya udah ada kegiatan gitu di pagi hari. Ini biasanya suka jogging gitu. Ayo, ayo. Nanti kamu bisa kesiangan nih. Kalau gak cepet-cepet. Kakak, aku mau ikan hiu. Ikan hiu di mana? Ngawur, kamu jangan ngawur. Adanya di sini juga ikan hias, tapi gak tahu di mana. Ya udah, aku mau ikan hias aja. Ya terserah kamu deh, kakak juga gak tahu. Nanti tanyain aja sama orang pasar ya. Iya. Bu, iya. Saya mau beli gorengan. Kamu mau bakwan? Ambil satu. Kakak mau. Saya mau molen pisang sama cireng. Ambil di peti ya. Iya, Bu. Berapa? 2003 ya? Iya, 2003. Sama seperti biasanya. Oke. Kamu mau apa lagi? Masa cuma satu, nanti gak kenyang loh. Ayo, mau apa lagi? Udah. Bentar, Kakak mau beli cireng dulu. Nanti beli gado-gado juga ya, Bu. Aduh, kalau gado-gadonya kebetulan kosong nih. Oh, kosong ya, Bu. Iya, soalnya kemarin ada yang borong gitu. Ini, Bu, saya taruh uangnya 2003 kan? Iya, 2003. Ayo, ayo, ayo. Kamu malah pukul Kakak. Ayo, adik, adik, adik. Ayo, nanti kita cari aja ikan hias. Pagi, Bi Ade. Iya. Kalau gak salah di sini tukang ikan hias itu ya. Iya, di sini ada ikan hias. Ini tuh rumahnya yang tukang ikan hias itu. Oh iya, coba kamu masuk kalau kamu mau ikan katanya. Bentar, susah. Permisi Pak, iya. Kata adik saya di sini jual ikan hias ya. Iya, iya. Tapi saya gak jual ikannya loh, tapi saya itu jual telurnya gitu. Oh, telurnya, gak jual bibitnya. Enggak, itu ambil, ambil, ambil. Kamu mau yang mana, pilih dulu sebelum kamu berangkat sekolah. Berapaan pas satunya? Aduh, satunya itu sih harga biasa. Satunya cuma 2 diamond. Tapi mumpung kalian pelanggan pertama saya, jadi ini gratis aja deh. Oh, gratis ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Ayo cepetan kamu pulang, kan kamu mau sekolah. Sekolah deket ini kok, jangan males-malesan ya. Ayo. Kamu jangan nakal. Nanti Bi Ade bisa marah loh sama kamu. Kakak juga nanti yang kena marah. Kakak, aku mau ikan piranha, gak mau ikan ini. Ini kecil. Ih, gak apa-apa. Lagian di sini tuh gak ada ikan piranha. Kamu jangan ngaco. Itu juga kamu mau diapain telur ikan hias itu? Kita kan gak punya akuariumnya. Paling kita numpang aja di belakang rumah Pak
Pak RW itu loh, numpang aja di kolam. Nah, di kolam yang ini. Kita izin dulu sama Pak RW, ayo. Halo Pak, permisi. Ya, silahkan masuk saja. Itu kan tadi adik saya itu jadi mau nitip ikan hias Pak di kolam yang belakang rumah Pak RW itu loh. Oh iya, gak apa-apa, taruh aja kalau mau nitip. Itu kolamnya juga gak dipakai sih. Oh gak dipakai ya Pak? Iya nitip ya Pak, cuma satu kok ikannya. Iya, taruh di kolamnya. Ikan hias taruh di kolamnya. Udah, kamu mau gak cireng? Gak mau, ya udah, ayo kita mandi dulu. Kamu mandi dulu. Kakak siapin baju seragamnya dulu ya. Gak mau, aku mau main game. Ih, jangan main game terus. Main game itu ada waktunya. Kan sekolah itu sebentar, lagian sekolahnya juga dekat kok. Nanti kalau dibilangin sama mama, bisa disita loh HP kamu, gak bisa main seharian. Ayo mandi dulu. Kakak mau setrika baju seragam kamu dulu ya. Juga kan ini hari Senin, pasti upacara. Nih kakak taruh gorengannya di peti ya, di kulkas. Dek. Iya. Ini nih baju seragamnya. Ini baju seragamnya baru aja kakak udah setrika. Nah ini juga ada uang buat jajan nanti di sekolah ya. Ini mau dibawa ke gorengannya? Enggak. Ya udah deh kalau gak mau. Kakak itu mau nyapu-nyapu dulu depan rumah ya, mau bantuin tukang kebun. Kamu belajar yang rajin ya, jangan nakal. Aduh, ini madu juga belum dipanen lagi. Lumayan nih kalau dijual bisa dapat duit. Wongai, wongai. Jual aja ya ke tukang ayam. Wongai, wongai. Ini sarang lebahnya bisa di bisa dibikin lilin juga. Dulu biar dapat uang. Oke guys, makasih banyak yang udah mau nonton video aku. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, jangan lupa dikasih like ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.